Dalam tindakan kita ini, kita buat bisikan kepada sindiket ini selama 3 bulan kita buat bisikan, dan pada 12 November 2018 jam lebih kurang 2.30 petang sehingga 4.30 petang, pihak Jabatan Kesihatan Jenayah Narkotik Bukit Aman dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Jenayah Narkotik Kuala Lumpur telah melancarkan 5 serbuan di sekitar Kuala Lumpur dan juga Selangor. Jadi 4 di Kuala Lumpur, 1 di Selangor. Pihak polis juga telah berjaya menangkap 5 ahli sindiket dan turut merampas sejumlah dadah disyaki heroin dan metafetamin syabu. Lelaki yang ditangkap adalah 5 lelaki India tempatan, iaitu berumur di antara 22 hingga 45 tahun, dan rampasan yang telah dibuat adalah 19.1 kg dadah disyaki heroin, 9.3 kg dadah disyaki metafetamin syabu. Jadi nilai keseluruhan rampasan dadah ini adalah sebanyak 804,000 nilai ikut nilai semasa. Okey. Mereka ni ditahan di berbagai tempat lah. Satu dalam rumah pun ada. Dua dalam rumah. Kemudian di pondok pengawal pun ada. Di pondok pengawal lah. Mereka kerja sebagai pengawal keselamatan. So di pondok pengawal. Kemudian tangkapan di kedai makan dan juga di hadapan rumah. Ini berbagai tempat lah. Bukannya satu tempat. Maknanya kita tangkap dua orang dulu. Kemudian kita tangkap yang lain satu-satu. Lima orang. Dan mereka ni guna trend yang terbaru. Trend baru, dia tak simpan barang ni, barang dadah ni di rumah. Dia simpan dalam kereta mobile. So bermaksud bahawa dia park kereta tu, dia parking kereta tu. Kemudian kalau dia nak supply, dia akan bawa apa nama dadah berkenaan ke tempat dia nak supply.